Halo sahabat Kredar Channel, buat kalian yang mempunyai HP merek Infinix tipe berapapun yang bingung bagaimana caranya membagi layar atau menjalankan dua aplikasi secara bersamaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya. Namun sebelum memulainya, buat teman-teman yang pertama kali kesini, teman-teman bisa menekan tombol subscribe dan loncengnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, misalkan di sini kita membuka aplikasi YouTube ya. Dan kemudian, seandainya kita ingin membuka aplikasi yang lainnya, itu kita hanya perlu menekan tombol ini. Dan pilih ikon dua persegi panjang ini. Nah, bisa dilihat aplikasi YouTube-nya akan berada di atas. Dan untuk bagian bawah, sudah ada beberapa aplikasi yang sebelumnya saya sudah buka. Kita hanya perlu memilih dan menekan aplikasi tersebut. Contohnya di sini aplikasinya saya pilih Facebook. Dan bisa dilihat, sekarang kita bisa menjalankan dan mengakses dua aplikasi sekaligus, yaitu YouTube dan Facebook. Ini juga akan berfungsi pada layar yang dirotasi atau landscape. Dan untuk mengembalikannya, kita hanya perlu menarik layarnya ke kiri atau ke kanan. Dan untuk memilih aplikasi yang diinginkan, kita juga bisa menekan tombol Home dan pilih aplikasi keduanya. Nah, itulah cara bagaimana membagi dua layar pada HP merek Infinix tipe berapapun ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!